Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial selanjutnya kita akan belajar membuka kamera webcam yang ada di komputer kita. Nah, untuk kali ini seperti biasa kita buat folder. Nah, pada bagian kali ini kita buat part 4. Nah, part 4 ini nanti di apa ketika kita membuat programnya disimpan di part 4 supaya rapi ya. Part 1, part 2, part 3. Jika kalian ikuti tutorial saya, kalian juga bisa mengikuti pembuatan folder seperti ini. Oke, kemudian buat kita buka IDLE Python-nya. Memakai Python 3.7. Klik File, New File. Pertama, import library GP-nya. Kemudian untuk membaca atau menginisialisasikan suatu variabel ke video capture, variabel untuk video capture memakai variabel cap, kemudian gp2 video capture. Oke, langkah selanjutnya fungsi untuk membuat apa ya, membuat framenya itu fungsi untuk membuat frame, pengaturan pada video. Menggunakan fungsi while true, kemudian ini membaca videonya, membaca videonya nanti di pakai real time menggunakan kamera laptop. Menggunakan variabel frame, nah ini variabel cap ini kita baca, setelah sudah dibaca kita tampilkan. Menampilkan videonya, video real time. Beri nama frame buat Windows-nya itu ya, buat jendelanya nanti tampil. Kemudian ini frame. Kemudian buat fungsi untuk menunda agar nanti itu tampilannya itu tidak langsung hilang gitu ya.
tapi pada fungsi yang nanti menggunakan itu kita kita akan menggunakan fungsi weight k, namun jangan nilai 0, kita gunakan 1. Jadi ada ibaratnya itu ada framenya itu framenya itu terdestroy kalau kita menggunakan 0, maka fungsi frame itu tidak akan terhapus. Kan ini kita menggunakan video, jadi kalau video itu kan frame by frame gitu ya. Jadi kita memakai nilai 1 untuk dia terdestroy gitu. Kita coba ya. Apa ini namanya ya? Pengaturan frame aja. If CP2 wait, okay. Ini satu. Nah, kemudian sama dengan ort. Fungsi ort ini buat tombol gitu ya. Kemudian berarti ini jika dia menekan tombol key ini, nanti dia akan tertutup atau terclose ya, terdestroy itu Windows-nya. Kemudian break. Kemudian di sini tab release untuk merilisnya. Kemudian mendestroy Windows. Kemudian kita save. Save di part 4 ya. Bentar, saya ambil charger. Kemudian kita coba run. Nah, ini video capture-nya udah tampil. Jadi ketika dia tadi untuk fungsi WebKit-nya itu 1, maka dia dari frame-nya itu ke destroy ya. Artinya dia frame 1 dia nggak close, jadi dia gambarnya bergerak. Tapi kalau memakai fungsi CV2 white key-nya itu 0, maka dia akan diam karena frame-nya itu tidak tertutup atau terclose atau terdestroy. Kita coba ya. Kita tekan tombol key. Nah, dia berhenti. Kalau ini 0, maka dia akan dari frame-framenya itu dia tidak tertutup atau tidak terdestroy. Jadi dia gambarnya diam. Nah, dia gambarnya diam karena dia menunda framenya itu tidak terdestroy. Kemudian tombol tombol key. Baik, itulah cara kita memanggil webcam yang ada di laptop menggunakan OpenCV Paint. Jangan lupa subscribe ya, dan tonton terus video tutorial. Kita akan belajar tentang tutorial OpenCV. Di sini kita belajar menggunakan Python 3.7. Terima kasih.